COVvidD-18ukaken Saummna KBIH di Kabupaten Sumedang ngebolaken praprakkan yanggen jamaah anubga karep yorang ibadah hajidinana tahun 2020. Dinam pronaampmpa bolaikan atkat tegna prakprakkan ngiyken jamaah HajiT muchulken kalwang di papada calon Jamaah haji. Pandemi COVID-19 ngabalukarkan sakumna KBIH di Kabupaten Sumedang, ngabolaikan prak-prakan ngiangkan jamaah anuboga karep nyorang ibadah haji di tahun 2020. Salah saya nyeta KBIH Anur. Eta KBIH T, di tahun iya kapaksa ngabolaikan atau kateg ngiangkan 180 calon jamaah haji. ceketua Ketua KBIH Anur Sandi Prasasti, jama Haji Anubolaimiang teh karya anak-anak mengerupa jamaah Haji anu daftar tisaprak tahun 2012 2013 samalah eta calon jamaah Haji teh karya anak-anak ge ngaunasan ongkos Haji Antukna etahaltemujungken kalauwang di papada calon Jamaah Haji sekarang dibatalkan masih mereka kecewan cuman karena itu aturan pemerintah ya kitamo saja. karena kita nggak bisa pengen berangkat memaksakan diri nggak bisa apa Kenapa? ada dampak tersendiri untuk KBH ini Pak? Untuk KBH sendiri ya dampaknya kita tidak akan pernah selama tahun ini ya tidak akan melaksanakan pelatihan dampaknya secara sosial kita sih tidak bisa bareng-bareng lagi sama jemaah mempelajari Rancang naeta calon jamaah haji anu bolai miang dina tahun 2020 teh bakal miang kat tanah suci dina tahun 2020 hiji. Diki Guntara, Bandung TV.